sungut sore kita akan mengocok arisan untuk tim nulis skenario hits. Sisanya tinggal 4 peserta yang belum menang. Ada Eki, dia penulis stripping banyak banget lah. Dan juga Mareta, penulis stripping juga. Mbak Yuli juga penulis stripping. Mbak Eti juga penulis stripping. Punya penulis program-program hits yang ada di televisi Indonesia. Langsung aja kita gulung. Peraturannya masih sama kayak yang udah, yaitu yang keluar terakhir yang menang. Oke. Oh, ini masih ada sisa yang lama. Ini Mbak Banyuli Odang. Mudah-mudahan kelihatan ya. Kosong. Mbak Epi. Kita gulung. Jadi tim penulis skenario hits ini bikin arisan dan sudah berjalan beberapa lama. Total peserta ada 9, yang sudah menang 5, dan yang belum menang ini 4 orang. Dan ini adalah arisan untuk bulan Desember ya, karena kemarin harusnya tugasnya adalah yang mengocok Messi, penulis Misteri Gunung Merapi. Tapi karena dia berhalangan, karena lagi datang bulan, jadi nggak bisa mengocok arisan. Makanya saya yang mewakili sebagai admin dan juga owner grup tim penulis skenario hits. Semuanya sudah masuk, kita baca. Yang keluar terakhir yang menang ya, yang keluar terakhir yang menang, yang keluar terakhir yang menang. Oke, ini yang kalah, yang tereliminasi adalah, bisa dilihat, Mareta kalah ya, tereliminasi. Ya, kenapa disobek ya? Masih bisa kepake. Coba nanti di print lagi. Tinta printer masih banyak. Ini yang masih tereliminasi, yang kalah. Ini dia. Egi, selamat Anda tereliminasi. Ini tinggal dua, berarti antara Mbak Epi atau Mbak Yuli. Siapakah yang akan menang? Berarti yang keluar, kalau Mbak yang keluar ini Mbak Yuli kalah, pemenangnya Mbak Epi. Kalau yang keluar Mbak Epi, berarti Mbak Yuli yang menang. Terlihat? Ini yang kalah dan itu yang menang. Kesalahan. Ini yang kalah tereliminasi dan pemenang arisan bulan Desember tim penulis skenario hits adalah Mbak Yuli kalah. Berarti yang menang Mbak Epi. Oke, arisan bulan Desember tim penulis skenario hits adalah Mbak Epi. Selamat, Mbak Epi udah menang walaupun bayar arisannya paling telat. Nanti Mbak Epi seperti biasa japri ke saya untuk memberikan nomor rekening dan uang arisan akan segera ditransfer tanpa potongan biaya apapun.
Kecuali Mbak Ipi mau ngasih buat pulsa ke saya, nggak apa-apa, saya terima. Kenalak. Oke, sekian. Sampai jumpa bulan depan, akhir Januari. Tugas Mbak Ipi ngocok arisan, dan semua kocokan arisan tim penulis Kenar Hits ada di www.arisan.online. Oke, dadah. Terima kasih. GoPro, stop recording.